Aldabra mana, Mas? Ini udah disayang dulu sini? Udah. Udah perlu ngeliat Aldabra kagak? Lah, kan tadi yang Mas Boyin diumbar. Beres-beres ah. Ada bro, mudu Umar ah. Bos, Aldabra umbar aja ya. Tapi hati-hati ya, hilang. Nanti koleksi Nino ngurang lagi. Ya, bos, siap. Halo, para sobat tergeng. Jadi di pagi kali ini, kita itu pengen ngonten soal ngumbar hewan-hewan kita. Jadi kita mau melihat aktivitas pagi kita. Kura-kura kita tuh ngapain aja. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan yuk langsung aja kita lihat aktivitas mereka. Udah biarin mereka jalan semua, biar mereka cepat gede lah teman-teman. Jadi nggak perlu dikandangin lagi, jadi mereka bisa nyambut tamu-tamu lain kayak si Kacrit sama Kacrit. Karena ini semua kura-kura di sini, yang ini udah maksimal size, ini belum kecuali yang itu tuh, Hermani udah nggak bisa gede. Ini kita semprotin dulu satu-satu ya teman-teman sebelum masuk kandang, karena biar bersih dan di kandangnya pun steril. Mulutnya juga nih. Oh, kebiasaan kamu makan. Terus di sini gilirannya si red food ya. Karena red food ini kotor. Dan kita langsung aja bersihin lagi. Kita semprot sampai dia kinclong ya, teman-teman. Sekarang gilirannya Hermani ya teman-teman. Pelan aja airnya, kasihan dia. Oke, cukup. Oke, sekarang gilirannya Pardalis ya teman-teman. Dia juga habis makan nih teman-teman. Ini Pardalis udah lumayan rakus teman-teman sekarang. Nah, mau jalan kan? Dulu dia nggak mau jalan. Pemalu, noh. Dah jalan sono. Oh, nyari pepaya dia teman-teman. Ini juga snow-snownya udah mulai terlihat. Semoga nanti tahun ini bisa lebih snow lagi teman-teman. Oke, sekarang gilirannya Aldabra teman-teman. Sabar teman-teman. Cari dulu Aldabranya, kayaknya nyempil. Oh, nggak di sini. Palingan sono. Aduh, mana ya? Enggak lucu ini Aldabranya, masa nggak ada sih? Coba dicari ke sini dulu teman-teman, soalnya Aldabra masih kecil jadi pinter mulus ya. Ah, nggak mungkin di kandang berajil lah, ngapain aku masuk kandang berajil ya teman-teman? Di sini sih celah udah nggak ada harusnya, ini juga Aldabra nggak mungkin masuk sini. Red food. Mas Daim,
Ya bos. Ya bos. Aldabra mana mas? Kok nggak ada sih? Kan tadi diumbar. Iya tadi di sini ya. Iya makanya. Gimana mas mau dicari? Ya carilah, kalau itu kan ukuran paling bagus. Ya udah, ayo keluar cari. Udah ngam. Ya udah, ya. Pintunya kebuka pasti. Mas Baim, kayaknya pintu kebuka deh. Siapa tadi ya? Makanya terakhir itu yang buka pintu siapa ya tadi yang pulang itu? Nggak tahu kan, saya lagi bersih-bersih, lagi nyemprot. Udah nino kali ini kali ya? Mungkin kali. No, kayak. Tuh kan pagernya aja nggak diselot. Berarti kura-kura bisa keluar ini. Nah, iya ya? Ya kan kalau ini kuat nyangkanya. Siapa nih? Iyalah, Aldama kecil-kecil juga kuat jarang jalan. Dari sini ya bos ya? Iya, bisa dari bawah, bisa dari sini. Cari. Palingan kalau misalnya nggak di rumput depan mah. Di mana lagi? Pasti di sini. Percaya dah. Serius lo? Aldabra ngeliat yang ijo-ijo mah demen. Iya, itu kan gue. Bilang ya, ya. Gue tuh udah bolong lagi, Mas. Aduh, jangan sampai dah. Wuh. Coba lu, Mas. Mas, coba cek di kolong mobil. Ada enggak? Ada bos. Gimana ya teman-teman? Ini masalahnya Aldabra hilang loh. Aku gak bakal nyangka gitu kalau misalnya hari ini bakal kayak gini. Aldabra loh hilang. Aduh, aku juga nggak tahu sekarang harus gimana. Bantu doa aja. Semoga Aldabranya ketemu ya. Soalnya ini salah satu kura-kura yang paling disayang sama satu rumah aku. Semuanya disayang, cuman ini yang paling bisa diajak main gitu. Aku juga stres sekarang, nggak tahu gimana. Nanti bantu doa aja lah teman-teman, ini mau aku lanjut cari. Aduh no, gimana nih? Ini banyak hatinya no. Nggak tahu mas, kan ini dari awal udah ngomong kalau mau diumbar hati-hati mas. Tadi saya pusing salah, nggak nengok kanan kiri, saya lagi ini tuh kan, lagi ini kulkas. Enggak mas, kan berantakan. Masalahnya ini kura masih kecil, itu belum gede segitu mah. Masih bisa molos, enak. Ibarat curut aja mau bolak-balik juga bisa. Kalau misalnya udah segede si kacrut, udahlah. Mau dicuekin di umbar juga nggak apa-apa mas. No, udahlah, nanti juga kalau rezeki ketemu. Nah udahlah, stres. Ayo makan durian dulu. Aduh gimana ya? Dapter sambil masuk, sambil nyariin bantu ya. Siap. Panik banget nih Dapter ya. Gimana ya? Bingung nih. Ini gak ada. Kok ini gak ada? Aduh. Cepet banget ya hilangnya ya. Mana ya? Pintas ya? Mantap ya? Jangan-jangan ke rumah masuk ya?